Walakum fil qisasi hayah. Kalimatnya singkat tapi padat sekali maknanya. Walakum fil qisasi hayah. Berkelahi, ada gigi kawan kena tinju, tanggal giginya, satu gigi itu ada qisasnya. Nanti dihitung berapa ekor unta, satu gigi. Jadi Islam ini betul-betul menjaga. Jangan sampai kita itu melukai orang lain, sekecil apapun. Jangan-jangan untuk berkeyakinan saja takut kita. Ini harus dibilang nanti radikal dan sebagainya. Padahal keyakinan itu tidak ada yang intervensi. Apakah kita akan ditangkap gara-gara berkeyakinan bahwa qisas itu lebih baik daripada penjara? Muslimin yang dirahmati Allah. Wan nafsu bin nafsi. Alasan kedua seseorang itu dihalalkan untuk dibunuh adalah karena dia membunuh orang lain. An-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, yang disebut dalam agama dengan istilah al-qisas. Maka siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, membunuhnya sengaja, memang tujuannya membunuh, kemudian menggunakan alat yang memang biasa digunakan untuk membunuh, alatnya itu memang biasanya digunakan untuk membunuh, maka dia akan dibunuh jika keluarga orang yang terbunuh itu tidak memaafkannya. Dan di sini terdapat berbagai macam perincian. Ini hanya sekadar secara umum saja disampaikan, tapi ada perincian-perinciannya, detil-detilnya yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Tentu di sini ada khilafiyah-khilafiyah yang luar biasa. Kemudian di antara beberapa perincian itu bahwasanya seorang muslim dibunuh karena membunuh muslim. Bagaimana kalau seandainya seorang muslim membunuh orang kafir? Maka di sini berdasarkan hadis sahih, orang muslim yang membunuh orang kafir dia tidak dibunuh. Jadi tidak dibunuh orang muslim gara-gara dia membunuh orang kafir. Berdasarkan hadis sahih. Ada hadisnya. Walaupun berdosa. Misalnya ada orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin, itu harus dilindungi, tidak boleh dianiaya. Apakah dia kafir zimmi atau mu'ahad atau apa namanya yang tidak boleh diperangi, kecuali kafir harbi yang memerangi umat Islam, itu yang dibunuh. Tapi yang hidup di tengah kaum muslimin ini tidak dibunuh. Kalau terjadi pembunuhan, artinya seorang muslim membunuh, dia muslim ini berdosa karena dia telah mengingkari, membangkang perintah Allah dan Rasulnya untuk menjaga mereka. Kalaupun itu terjadi, pembunuhan itu terjadi, hukumannya tidak sampai muslim ini dibunuh, dikisas hanya karena dia membunuh seorang yang kafir. Kemudian orang yang merdeka tidak dibunuh karena dia membunuh seorang budak. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama. Jadi ada unsur mukafaah di sini, ada unsur harus seimbang. Sekufu, kalau dalam istilah menikah itu sekufu, seimbang antara yang membunuh dengan yang dibunuh. Orang kafir tidak seimbang dengan orang muslim. Seorang budak, hamba sahaya tidak seimbang dengan orang yang merdeka. Sehingga muncul hukum-hukum yang seperti ini. Termasuk juga mayoritas ulama mengatakan seorang ayah tidak dibunuh karena dia membunuh anaknya. Jika seorang ayah membunuh anak, ayah ini tidak dibunuh. Dosa besar, ya dosa besar. Dihukum, ya dihukum dengan cara yang lain, tapi bukan dengan cara dibunuh. Bagaimana kalau anak membunuh ayah? Sebagian kecil mengatakan si anak juga tidak dibunuh karena membunuh ayahnya. Tapi mayoritas mengatakan si anak dibunuh karena dia membunuh ayahnya. Tidak sama seperti ayah membunuh anak. Ayah membunuh anak, ayah tidak dibunuh, tidak dikisas. Tapi kalau anak membunuh ayah, anak dikisas. Ini di antara perincian-perincian hukum yang berkenaan dengan masalah bunuh-membunuh ini. Jadi ada khilafiyahnya di dalam kitab-kitab fikih dengan berbagai macam mazhab, ya, antara pendapat mayoritas dengan pendapat minoritas dan sebagainya. Ini mungkin tepatnya dibahas dalam satu sesi, tidak cukup dalam satu dalam kajian yang seperti ini untuk membahas hukum masalah bunuh membunuh ini. Itu dibahas
secara lengkap di dalam fikih Islam. Sehingga kalau diterapkan sebenarnya sudah cukup secara apa namanya, materi hukumnya itu sudah ada, sudah lengkap, tinggal dijalankan saja. Tinggal nanti dipilih mungkin dari pendapat-pendapat mazhab itu mana yang lebih kuat, mana yang lebih didukung oleh dalil. Jadi intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, penerapan qisas ini sebenarnya akan menjamin kehidupan yang lebih baik. Kalau qisas ini berani diterapkan di sebuah negeri kaum muslimin, maka ini akan menjamin sebuah kehidupan yang lebih teratur, kehidupan yang lebih damai, kehidupan yang lebih aman. Satu orang dibunuh karena melakukan pembunuhan, itu akan menjadi obat bagi yang lain. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 179, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas, dan ini menjadi kaidah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahimnasyaitanirrajim. Walakum fil qisasi hayah. Kalimatnya singkat tapi padat sekali maknanya. Walakum fil qisasi hayah. Dan bagi kalian dalam persoalan qisas ini, dalam penerapan qisas ini, di situ ada kehidupan. Jadi ketika qisas itu dijalankan, di situ ada kehidupan. Di situ kita bisa menjamin kehidupan banyak orang dengan diterapkannya qisas tersebut. Dan ini akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Walakum fil qisasi hayah. Sehingga negeri-negeri yang diterapkan hukum seperti ini, kasus-kasus pembunuhan itu bisa diminimalisir sedemikian rupa. Berbeda dengan negeri-negeri yang tidak menerapkan ini, mungkin dengan menerapkan hukuman-hukuman lain, kasus pembunuhan itu sudah tidak sanggup kita hitung lagi dengan jari. Belum selesai satu kasus, sudah masuk kasus berikutnya dan sebagainya. Jadi ketika ini diterapkan, luar biasa dampaknya terhadap kehidupan. Walakum fil qisasi hayat. Ini sebuah ungkapan yang penuh dengan makna yang dalam, dan ungkapannya begitu indah dan begitu mantap. Ya. Ada ungkapan-ungkapan lain yang ingin menyaingi ungkapan Al-Quran ini. Ada seperti umpamanya orang Arab dulu mengatakan al-qatlu anfa lil qatli. Membunuh itu lebih dapat mengatasi masalah pembunuhan. Jadi dengan cara membunuh, maka itu akan mengatasi pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang lain. Memang semakna dengan ayat tadi, semakna dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan qisas. Tapi ungkapan walakum fil qisasi hayah ini lebih dalam maknanya. Lebih kuat pengaruhnya, maknanya itu lebih indah. Karena Allah mengatakan di dalam qisas itu ada kehidupan. Dan qisas ini tidak hanya berkaitan dengan masalah bunuh-membunuh. Masalah melukai badan juga ada qisasnya. Jadi qisas ini bukan artinya bunuh, balas bunuh. Tapi bagaimana kalau seandainya seseorang itu merusak mata orang lain? Itu ada qisasnya. Bagaimana kalau seseorang itu memotong tangan orang lain, mematahkan tangan orang lain, mencabut telinga orang lain? Telinga itu ada qisasnya, hidung ada qisasnya, mata ada qisasnya, sampai gigi saja ada qisasnya. Nah, mungkin adik-adik berkelahi, ada gigi kawan kena tinju, tanggal giginya, satu gigi itu ada qisasnya. Nanti dihitung berapa ekor unta, satu gigi. Jadi Islam ini betul-betul menjaga, jangan sampai kita itu melukai orang lain, sekecil apapun. Kita tusuk orang lain dengan senjata tajam, dia tidak mati, luka. Itu ada qisasnya. Bagaimana kalau lukanya itu sampai kena ini, sampai tembus sampai ke tulang? Itu ada qisasnya, berapa ekor unta diatur dalam fikih Islam. Luar biasa. Makanya ayat ini mencakup tidak hanya soal bunuh membunuh, tapi soal menjaga keselamatan orang lain, tubuh orang lain, fisik orang lain, ini juga ada aturan-aturan qisasnya. Jadi kalau ini kita bahas, luar biasa. Islam itu betul-betul menjamin keadilan, keamanan, kenyamanan bagi semua. Makanya tepat sekali ketika Allah mengatakan walakum fil qisasi hayah. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Ada ketentraman bagi kalian.
Maka kita kaum muslimin yang dirahmati Allah sebagai umat Islam, umat yang beriman ini, harus senantiasa yakin bahwa di dalam penerapan hukum Allah ini, qisas, hudud dan sebagainya, itu yang terbaik dalam kehidupan ini. Tidak boleh kita meyakini ada hukuman lain yang lebih baik dari qisas. Masalah diterapkan di tempat kita itu masalah lain, masalah penerapan. Itu bukan wewenang kita. Tapi secara keyakinan seorang mukmin, kita harus meyakini bahwa hukuman qisas bagi pelaku pembunuh itu yang paling baik. Karena itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita berkeyakinan seperti itu? Jangan-jangan untuk berkeyakinan saja takut kita. Ini harus dibilang nanti radikal dan sebagainya. Padahal keyakinan itu enggak ada yang intervensi. Apakah kita akan ditangkap gara-gara berkeyakinan bahwa qisas itu lebih baik daripada penjara? Ini saya terang-terangan bicara dan direkam, silakan disebarkan. Saya bilang qisas itu lebih baik daripada hukuman penjara. Hukum Allah lebih baik daripada hukuman positif manusia. Walaupun penerapannya seperti ini, dan ini belum ideal. Kita berada dalam kondisi yang belum ideal. Selama hukum Allah belum diterapkan, belum ideal. Kita perlu berbenah, memperbaiki diri. Tapi untuk sekedar meyakini, saya rasa tidak ada yang sulit. Wajib kita meyakini seperti ini. Kecuali kalau orang yang pikirannya sudah dikuasai oleh syubhat. Syubhat dari orientalis, syubhat dari orang-orang kafir, syubhat dari orang-orang yang anti-Islam, syubhat dari orang-orang yang anti penerapan syariat Islam. Itu banyak syubhatnya. Kalau pikiran kita, jiwa kita sudah dipenuhi oleh syubhat itu, ya, mungkin untuk berkeyakinan pun kita tidak akan. Tegakkan hukum Islam dalam hati kita, dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah akan tegakkan hukum Islam itu di atas bumi kita. Ini harus kita yakini. Ini qaulullah wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam.